Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di Faras Amazing. Pak, subscriber aku ada yang nanya bedanya Cigra tipe D sama bedanya Cigra tipe M apa sih, Pak? Oke, sekarang apa jelasin nih baru yang bagi yang mau beli mobil Cigra baru nih. Nah, Cigra itu ada tipe D, ada tipe M, ada tipe X, ada tipe X Deluxe, ada tipe R, ada tipe R Deluxe. Yang paling rendah itu tipe D. Di atasnya tipe M. Tipe D sama tipe M itu 1000cc. Tipe X dan tipe R itu 1200cc. Nah, sekarang yang mau kita bahas perbedaan tipe D sama tipe M. Apa saja? Karena sesinya sama, harganya beda. Nah, yang pertama spionnya, ya. Nah, ini sih udah papa ganti spionnya ya. Cuman kalau Cigra tipe D sama Cigra tipe M itu bedanya, Cigra tipe D itu spionnya begini nih. Nah, warnanya hitam doff. Aslinya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau Cigra tipe M bentuknya sama seperti ini, tapi warnanya sudah sewarna body. Jadi kalau misalnya warna yang bodinya silver, dia juga akan warna silver. Warna bodinya merah, akan warna merah. Gitu. Itu pertama bedanya. Oke. Kedua. Gak ada. Cigra tipe M, spionnya persis kayak yang ini. Persis banget seperti ini. Cuman warnanya aja, ini kan warna hitam. Ya. Dia warnanya sesuai warna bodinya. Gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, velgnya. Nah, kalau ini kan velgnya udah kita ganti nih. Nah, kalau Cigra tipe D, velgnya velg kaleng ring 13. Kalau Cigra tipe M, dia velg kaleng sudah dikasih dop ring 14. Nah, seperti ini ring 14, cuman dia masih velg kaleng, Cigra tipe M. Ini sudah velg racing. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nah, dia belum central lock kalau tipe D. Kalau tipe M sudah central lock dan sudah dikasih alarm. Nah, papa ini kasih sendiri nih. Nah, oke. Nah, kenapa papa suka ini? Karena kita lihat ya, kalau anak-anak lagi di mobil, ya, kita pasang mobilnya, ya. Nih, papa mau ke Indomaret, ya. Papa bisa lepas ini ya, apa namanya, remote-nya. Pegang sayang. Bentar. Terima kasih sudah berbagi cerita pagi hari. Nyamuk. Nih, kita lepas begini. Bentar. Ya. Ini kita lepas. Nah, ini kita lepas remote-nya dari kuncinya, ya. Nah, kita pasang AC, ya. Anak-anak di mobil, ini remote kita lepas, kita pasang AC. Mbak Farah di mobil, papa pergi ke Indomaret misalnya, atau mau pergi sebentar kemana? Yuk. Aku bisa di mobil pakai AC. Iya, kita keluar. Nah, kita kunci dari sini ke kunci, bisa. Jadi anak-anak aman di dalam mobil, kuncinya papa pegang nih, gitu. Buka lagi. Enak, bisa dinyalain AC-nya. Iya. Nah, kalau Cigra-Cigra yang sudah ada remote-nya, dia gabung sama kuncinya. Jadi nggak bisa kita bawa remote-nya ini, nggak bisa pakai AC di mobil anak-anak. Dia itu terpaksa dicabut, nggak pakai AC, atau di dalam sini kuncinya, bahaya juga. Gitu. Pegang saya. Sekarang kita taruh lagi. Tunggu bentar ya.
4 tetap lagi ininya ya. Oke. Tadi itu yang kedua ya? 3. Hah? Yang kedua dong. Tadi kan yang pertama apa? Kan yang kedua, oh, yang ketiga. Oh iya, yang pertama tadi pion. Pion. Yang kedua velg. Velg. Yang ketiga remote pintu sama alarm ya. Oke. Bentar ya. Masukin dulu ininya. Terus wah lama nih. Nanti pada nunggu ini yang nonton video. Tapi nanti lupa masukin bentar deh. Nah. Terus yang keempat apa ya? Nah. Yang keempat itu bentar. Yang keempat itu Sigra tipe M sudah ada air ventilation, air circulation di sini nih. Ada, ini bukan double blower ya, cuman air circulation, bukan AC, cuman kipas angin. Jadi di sini ada kipas anginnya. Kalau Sigra tipe M, tipe D nggak ada. Tapi nggak apa-apa karena bukan double blower. Ini hanya air circulation. Oke, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang pembelian yang kelima. Ya. Oke. Yang kelima, bedanya kalau Sigra tipe D itu cuma radio doang. Ini sih udah apa ganti kan? Nah, jadi Sigra tipe D cuma radio doang. Kalau Sigra tipe M itu sudah bisa CD, DVD, DVD udah bisa, CD. Gitu, oke? Okay? Jadi bisa dengerin CD. Tadi yang berapa? Yang kelima ya? Sekarang yang keenam. Yang keenam, kalau Sigra tipe M sudah ada RPM-nya. RPM-nya? RPM itu 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya RPM. Nah, kalau Sigra tipe D belum. Sigra tipe M sudah ada RPM-nya, Sigra tipe D belum. Gitu. Oke. Tadi yang berapa tadi? Yang kelima apa keenam? Keenam ya. Oke. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, Sigra tipe D itu belum ada lampu di sini. Sigra tipe M sudah ada lampu. Lampu kayak begini nih di tengah-tengah sini. Gitu. Oke. Okay. Apa? Tadi yang kelima ini kan yang itu radio doang. Ya. Yeah. Tipe D. Nah kalau tipe M itu radio juga. Radio sama CD. Radio sama CD. Kalau ini kalau tipe D nggak bisa CD. Ya bisa, radio doang. Makanya apa ganti ini? Ya bisa nonton DVD. Oke. Okay. Oke. Okay. Tadi berapa tadi? Ketujuh lampu ya tadi ya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Okay. Sekarang yang ke-8. Bedanya yang ke-8. Nah, ini kita yang dalam udah belum ya? Udah semua. Yang ke-8 kalau yang baru di sini tipe M ada kantong uangnya sini lubang. Kalau yang lama enggak ada. Tipe M baru ada di sini kantong uangnya. Tipe M ada. Ada tempat uangnya. Tipe D enggak ada. Itu yang ke-8 ya? Iya. Yang ke-9. Kalau yang ke-9 tipe M itu ada handrest-nya di sini. Ada tempat duduk. Bukan, untuk tangan gitu. Naruh tangan. Oh. Oh, yang di tempat naruh tangan tapi bisa digini. Betul. Itu yang ke-9 tadi ya. Oke. Yang ke-10. Yang ke-10 ini. Handbrake-nya ini bentuknya begini, panjang. Ya, kalau yang tipe M, handbrake-nya kecil gini, tweet, 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 tweet. Nah, ada, jadi dia kecil begini, kecil. Nah, itu tadi nggak apa? 10. Yang ke-11 itu kayaknya kita udah dalam semua udah deh. Kita kayaknya keluar deh, yang ke-11. Oke, kita di luar. Udah semuanya dalam. Yuk, kita keluar yuk. Bentar. Tipe D sudah ada sentraloknya ya. Sudah ada AC-nya ya. Sudah power steering ya. Oke. Oke.
Tadi yang ke-10. Oke, kita cari ke yang luar yuk. Cari yang ke-11. Kemon. Kemon. Iya. Nih. Yang 11 nih kayaknya terakhir nih udah. Kalau Sigra tipe D enggak ada wipernya, wiper belakang. Tapi kalau Sigra tipe M ada wiper belakangnya. Wiper itu untuk bersihin kaca. Oh. Itu. Berarti ada berapa tadi? 11. Iya kan? 11 beda tipe. Oh, ada lagi. 12. Kalau Sigra tipe M ada sensor parkir mundur. Sensor. Tit kalau mundur. Nah, tadi yang berapa? 12 ya? Ini kan tambahan, ini kamera mundur namanya tambahan. Yang ke-13. Itu Sigra tipe M itu ada warna hitam di sininya nih. Kita belum ada. Itu. Berarti ada 13 perbedaan. Sigra tipe D sama Sigra tipe M. Teman-teman kalau ternyata menemukan perbedaan lagi yang lainnya, nanti sampaikan ya di komentar bawah ini, siapa tahu ada yang ketinggalan. Depannya ya sama sih, gak ada bedanya. Itu doang sih kayaknya. Oh, sama satu lagi. 14, kelupaan. 14 kayaknya ini nih sayang. Nih, ini kayaknya nih intermittent-nya kayaknya lebih banyak nih di sini. Nih, jadi dia tuh bisa diatur intermittent-nya lebih banyak kayaknya ya. Tipe M atau tipe D? Tipe M. Gitu. Terus ada airbag-nya enggak ya? Lupa apa kayaknya enggak ada deh. Kayaknya 13 aja deh, 13 aja. Airbag itu kalau kecelakaan keluar balonnya bung begitu. Oke. Nah, jadi itulah 13 perbedaan Sigra tipe M dan Sigra tipe D. Oke, ada dulu ya demikian video hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Jadi pilih mana? Sigra tipe D atau Sigra tipe M? Tergantung budget. Kalau cuma bisa beli Sigra tipe D, ya beli Sigra tipe D aja. Ya kan? Nanti penambahannya bertahap sesuai keuangan, ya kan? Nah, kalau bisa beli Sigra tipe M, ya beli Sigra tipe M, tergantung budget. Yang penting enggak kehujanan. Oke. Okay? Dadah. Assalamualaikum.